Setiap perjalanan tidak ada yang mudah. Abi dan Uma selalu bilang pada aku, orang-orang hebat pasti bisa melewati cobaan-cobaan yang dahsyat, asal selalu menyertakan Allah dalam setiap hembusan nafasnya. Insya Allah, cobaan itu pasti bisa dilalui. Dan hari ini, perkenalan baru untuk langkah yang baru dalam hidupku. Bisa saja aku balik badan dan pergi menjauh. Tapi aku malah bertanya, selemah itukah badan dan jiwa diberikan Allah untukku? Tidak, karena Allah akan selalu menjagaku. Aku akan terus berlari ke depan. Setiap doa heningku saat bersujud, aku percaya di langit sana menggema dan didengar oleh Allah. Ya Rob segalanya, Rob penuntun takdirku. Insya Allah. Sepedanya udah selesai Abi benerin tuh. Teteh lihat atuh. Ya udah, nanti Teteh nyusul ya. Oke. Beres. Wah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah seperti semula, Abi. Alhamdulillah. Nuhun ya. Aisyah. Ini seragam baru kamu udah selesai Uma jahitin. Jadi besok bisa langsung dipakai, Nak. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Uma, besok teh Aisyah pakai seragamnya ke sekolah. Iya, sayang. Aisyah teh seneng banget, Abi. Uma, malam ini teh Aisyah banyak dapat nikmat dari Allah. Teh, heran deh. Kok bisa sih ban sama badan sepedanya copot? Kamu kok ditanya sama adiknya kok diam aja sih? Kamu gak apa-apa kan sayang? Atau jangan-jangan di sekolah? Di sekolah teh baik-baik aja kok, Abi. Aisyah teh sekarang udah punya teman-teman yang banyak. Semuanya baik-baik, gak ada yang aneh-aneh. Iya, tapi kenapa ban sepedanya bisa lepas, Nak? Ayo cerita sama Abi, sama Uma. Kenapa sayang? Iya, jadi tadi siang kan ban Aisyah kempes, rantainya juga copot. Terus Aisyah teh punya ide buat benerin. Aisyah minta tolong, mintain alat sama satpam sekolah Aisyah gitu. Terus Aisyah coba benerin, bongkar-bongkar, tapi pas Aisyah bongkar malah gak bisa nyatuin lagi gitu. Jadi cuma bisanya bongkar-bongkar doang aja gitu, gak bisa nyatuin lagi, Abi. Airin jadi bingung sama cerita Teteh, susah dimengerti pakai akal sehat. Ya Allah, saya teh gak mau berbohong. Tapi saya juga tidak mau Abi dan Uma khawatir nantinya sama saya. Maafin Aisyah ya Allah. Tika, sebenarnya tadi siang Ayah mau kasih ini buat kamu. Kamu pakai ya, Nak? Makasih ya jilbabnya. Mudah-mudahan kamu senang sama hadiah itu. Dan kamu istiqomah pakai jilbab ya. Tika, makanannya belum habis loh. Udah kenyang. Tika mau lanjut belajar, masih banyak PR.
Ma, Mama gak bisa dong pergi tiap hari kayak gini terus. Kalau kamu pergi tiap hari, kapan kamu bisa kasih perhatian sama Rafa? Papa, Papa juga mau pergi kan? Sama kan kita? Lagian semuanya kan berjalan seperti yang kita mau. Jadi kamu gak usah nuntut waktu lagi dong. Terus inget ya, Pa, satu lagi. Kamu jangan nuntut aku segitunya. Aku rasa aku udah cukup. Mama tuh harus... Rafa? Mau kemana? Main. Kamu gak ngerjain tugas? Udah selesai? Enggak. Kamu gak boleh pergi. Kamu di rumah aja ya? Ya udah. Rafa di rumah. Tapi kalau Papa sama Mama juga di rumah. Enggak bisa. Mama udah janjian. Mama harus pergi. Papa juga enggak bisa. Papa mau siap-siap ada meeting. Terus ini enggak ada orang di rumah kan?